Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Oke, teman-teman, habis bangun tidur. Cukup cerah di Bali, langitnya biru. Coba bikin video singkat aja, teman-teman. Video saya terakhir kayaknya benerin knalpot ini ya. Dan ini udah lumayan. Nah, sekarang saya coba mau nambahin ekstra protektor ya. Dan ini barang yang udah datang. Aranci exhaust protector. Sebenarnya saya nyari, kemudian nanya ke seller, ternyata yang buat acrophobic slip on itu mereka nggak punya gitu. Nah, akhirnya saya maksain, saya ukur ini diameternya berapa, sekitar 9 cm, dan yang paling mendekati adalah tipe ini, EP0013BK RNG Arrow round 125 cc. Nah, padahal sebenarnya tipe ini untuk knalpot 2 tak ya, yang diameter yang lebih kecil. Oke, kita coba teman-teman, mudah-mudahan pas. Oke, barangnya udah datang, kayaknya juga sudah di cross check sama sellernya. Kita lihat. Oke, buku panduannya ada, cuman biasanya ada stiker aranci, cuman ini nggak ada. Oke, ini ternyata fitting instruction, cuma instruksinya kita harus scan barcode ini teman-teman. Oke, aman, tadi saya sudah cek sendiri sih teman-teman. Cek isinya apa aja. Ini adalah rubber pengaman ya, kita dapat satu. Kemudian ini adalah exhaust slidernya, ada RNG mulus ya, nampak baru. Inilah bagian rubber silikon yang anti panas, di dalamnya juga anti panas. Nah, untuk karet ini nanti ini dipasangnya di sini ya teman-teman, yang bersentuhan langsung ke knalpot sisi dalam. Oke, kita coba pasang ya, pas nggak ya, mudah-mudahan. Begini kira-kira bentuknya. Jadi karetnya buat melindungi supaya si cannya ini, kaleng knalpotnya ini nggak lecet teman-teman. Oke, sudah terpasang. Cuman disinilah letak kita bisa ngastem, ternyata karet pelindungnya masih ada excess ya di sini ya, karena ukuran kencengnya itu segini habisnya. Jadi ini sedikit kedorong. Nah, kalau misalnya ini panjang, mungkin bisa kita potong dan kita pindah di sisi yang lainnya. Mungkin sebelah sini nanti, teman-teman. Oke, kita potong jadi dua bagian aja, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita pasang lagi, teman-teman. Oke, di sisi sudah kepasang, teman-teman. Tambah gambot, tambah keren. Dan ini yang saya maksud tadi. Kita harus nyari benar-benar kira-kira kontak mana yang akan melukai knalpot. Nah, di situ kita taruh karet rubbernya biar nggak ngores ke knalpotnya. Right. Oke, akhirnya line up RNG cukup lumayan ya di motor saya. Exhaust protector, kemudian frame slider di sana, togar di sini, kemudian tail tidy RNG, dan terakhir shock tube RNG. Keren. Baik, gitu aja teman-teman, sedikit sharing tentang pemasangan exhaust protector tadi. Punya RNG cukup mudah, knalpot bisa lebih terproteksi terhadap benturan. Kalau misalnya gesekan juga bisa terlindungi di sini ya. Cuma jangan sampai ya, ini part belinya pakai duit, agak premium pula ya, jadi mesti safety di jalan teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.